Oke, selamat siang. Ini kebetulan hari ini mau unboxing. Ada laptop 1 2 3 laptop. Ada mic. Nanti untuk harganya biar teman saya yang jelasin. Ini ada kamera juga. Ada lensa. Ini ada kamera Canon M50 seri 2. Ada lighting. Ada charger buat lightingnya juga. Ada baterainya. Oke, kita lihat dalamnya ya. Ini laptop TUF Gaming. Buka laptop TUF Gaming. Ini harganya berapa, bro? Untuk laptop TUF Gaming dari Asus ini harganya sekitar 25 sampai 28 juta. Sultan bro. Ini tadi ada laptop sama ada tasnya nih, bentar tasnya. Tasnya dulu lah. Tas ini ya, tas ransel. Oh iya, keren. Wah, tuh tadi dalam tasnya ada ini. Dalam tasnya. Ini laptopnya harganya kisaran 25 sampai 28 jet. Slim bro. Gak ada chargernya bro. Kita tetap suci. Tetap suci. Charger gede banget. Itu apaan? Nyalain lah ya. Ini nyalain dulu lah ya. Kita saja. Oke, satu. Ini ya, ini masuk tas ini. Satu. Oh ya, kitab suci dong. Sudah cukup lah, baca sendiri aja kalau mau beli mah. Ya pokoknya inilah. Nah, iya, aduh siapa yang aman itu dong. Oke, satu ya. TUF Ultimate 4C Force. Balik sih kuping bacanya tuh. Laptop yang kedua. Nah, untuk Instead of Incredible dari Asus ini kita ada 2 unit. Ini laptop antik nih kayaknya nih. Imut. Kita siap bikin YouTube. Laptop ini. Nice. Ya ini. Tempat laptopnya dapat yang flip ini nih. Jadi buat para eksekutif muda ini biasa pagi gitu ya. Pada laptop yang saya tadi beda bang, harganya selisihnya 10 juta bang. Malah tas ya bang. Iya,
udah sih, penting apa ya? Bahannya apa, bro? Plastik. Kalem. Ya. Begitulah. Iya, nggak tahu bahannya. Pokoknya bagus dah. Oke, kita langsung buka lagi. Ini ada 2 unit ya untuk yang Asus ZenBook. Kita ada 2 unit. ZenBook 2 ini sekitar 23 juta ya. Asus ZenBook 2 di laptop of tomorrow, bukan hari ini ya, besok ya, tomorrow soalnya tuh, bukan today. Bisa zoom ya? Zoom dan pakai loop buat nge-zoom. Ada 2 layar ya. Ini screen ya, layar ya. Layar yang satu untuk buat ngaca. Coba bro nyalain, ada baterainya apa? Oh, ini powernya di sini. Ini naik. Ini mau naik. Ganjil bang. Kalau itu loh. Ada liftnya. Asus Insus. Nah, kita ini ada 2 unit nih. Kebetulan kita sudah pesen sama buyernya. Buyer. Sellernya sudah tadi set. Nah, ini nyalanya masih di coba bener, Bang. Trackpadnya, touchscreen. Ini nih ada nih. Trackpadnya sudah terlihat. Kita biasa di sini ya. Ini ya. Kita. Kita biasa kita di sini. Pindah ke sini. Bisa sampai ke interface depan itu. Wah, 12 detik kan. Mantap. Ini gue pertama sini ada apa? Pesan apa tadi? Screen. Lebih keren lagi tuh matinya tuh. Mana lah? F4 tuh, man. F4 ya? Alt F4. Alt F4 mati. Bukannya tahu bang, kan? Mati gitu bang. Kalau biasa pakai air siram. Aku biasanya Alt F5 bang. Pakai itu? Oh, decknya. Jadi, oh ada decknya tuh. Oke. Decknya nanti aja lah. Kita yang lain dulu ya, oke?
Ini kita ada 2 unit dan unitnya sama ya, jadi kita cukup satu aja yang kita infoin ya. Oke, okay, next produk berikutnya. Ada beberapa produk lagi tapi kita mau pasang deck buat laptopnya. Kalau salah awas lo. Canon EOS M50 Mark II garansi 2 tahun ya. Ini kit ya? Apa body on di? Kit mirrorless bukan ya? Mirrorless. Wih, ini aja buat ini buat vlog ini mah. Ini kamera ini biasa buat berapa bro? Udah sama lensa tambahan atau enggak? Sama lensa tambahan. Ini 14 sampai 18 juta plus lensa tambahannya berapa tadi? 5.200. Wifi nggak bro? Wifi bisa. Wifi bisa ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1. Biar gajian lagi. Iya, mau dong. 6 bulan. Jam? 16. 16 berapa? Ini 16.00 aja lah. Nggak ada. Oh ini. 06.
kita pakai udah set. Ya, oke pak, baik pak. Kita tes video aja pak. Ini vocal length-nya. Kita tes video pak. Tes foto dulu, tes foto. Kita ambil. Habis guys. Ah, no mute. Oke lah. Next produk kita langsung masukin ke tas aja. Ini tadi kelupaan pas pemasangan kamera ini lensa tambahannya ya. Talinya tuh biar kata mirrorless tapi tetap tambahannya lensa tele. Oke. Mantap ya. Nah, ini ada kamera YouTuber nih. Ini mic yang biasa dipakai oleh para YouTuber nih. Saramonic. Link 500 video. Kontrak tetap babah sendiri dah. Ini ada dua ya? Ada dua ini. Tuh. Built in chip and camera. Terus built in microphone. Wih, mantap pokoknya. Dah. Ini kalau YouTuber juga tetap gini nih. Harganya berapa pak? Kali teman-teman gua ada yang beli 2,5 jutaan lah. Tapi udah mantep ini. Oke ya, kita buka dulu. Wow, ini dia dalamnya. Oke. Masih boxing. Tuh kalau ini nya biru tuh. Paham lah ya kalau biasa nyantolin YouTube-nya Ivan Hakim tuh udah dia biasa nyantolin di bajunya orang-orang. Nah, ini pengen kita coba cuman atau kita mau mungkin kan sorry. Kalau itulah ini seremoniknya, ini dalamnya apa? Catnya ambil guys. Oh itu ngomet, oh dapet mic ini juga. Mic-nya juga ini satu, dua dua nantinya dua saya bikin langsung dari sini bisa ya? Tanpa pakai mic. Nah langsung ke sini, maksudnya nggak usah pakai mic lagi. Biasa kita taruh di ini kan kalau ngomong kan. Tol. Aduh. Clip. Clip on mic. Oke lah. Besok kalau ada waktu kita coba. Kita mau bikin studionya dulu. Kita mau bikin studio apa? Podcast. Pod. Artinya. Case. Artinya tentang. Podcast. Oke, ini udah beres aman. Oke ya. Mic udah oke. Aman. Besok kalau ada waktu lagi kita tes semua alat-alat ini. Setelah studio jadi. Oke, ini ada dua lampu LED 160 LED video lighting. Oh, ada ini pakai baterainya apa sih? A2 4 biji sama camcorder baterai. Ini buat kalau di kamera bro, bisa buat di kamera ya.
dipasang di kamera ini. Kita langsung buka ya. Udah tahu semua lah. Harganya aja, bro. 600-an ya, gimana? Ini kayaknya sekitar 600-an. Cukup ya. Nih. Coba nih untuk keperluan studio mini podcast. Jadi untuk speknya cari aja di Google. Merek apa ini? Lodo. Light Do. Oke. Okay. Nah, ini terakhir. Kita ada green screen sama green screen sama tiangnya buat green screen ya. Nah, siap jadi bisa kita buka. Oke, okay, thank you ya. Oke, okay, terima kasih. Ini kebetulan tadi ada yang dua laptop itu ya. Kamera. Ini tadi yang gaming. Ini. Oh, ini di sini. Tuh. Nah, lagi belum. Kameranya gitu ternyata kok. Kayak pakai gimbal nih ya. Coba taruh di drone aja nih lah. Lumayan lah. Harga berapa sih kemarin? Kalau yang bermerek Sony itu puluhan ya? Iya, belasan. Ini kamera conference, jadi untuk kegiatan online. Berarti sih, ada gimbalnya.